Semoga Habib diberikan jodoh yang solihah. Amin. Amin. Yang cantik. Amin. Tadi saya ketemu Umi Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel PHZ Pecinta Habib Zaidan bin Yahya. Nah, kita akan reaction video-video terbaru dari Habib Zaidan lagi, teman-teman. Ya, dengan siapa beliau menikah, dengan siapa juga Ning Umi Laila menikah, ya teman-teman. Kita lihat saja di masa depan, ya. Semoga doa yang terbaik untuk mereka berdua. Semoga menjadi orang-orang yang selalu istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah, teman-teman semua. Ya, nah, kita akan mereaction video terbaru di sini. Ini ada jamaah yang bertanya, yang mendoakan Habib Zaidan bin Yahya ya agar menikah dengan Ning Umi Laila. Kita lihat ini dia, teman-teman, videonya. Semoga Habib diberikan jodoh yang solihah. Amin. Amin. Yang cantik. Amin. Tadi saya ketemu Umi Laila. Bisa mengatakan Umi Laila lagi apa? Saya yang pernah Habib Zaidan sama Umi Laila. Umi Laila. Ayu calon kula. Oke. Sok tapi tak golek sih. Cantik. Heeh, Bu. Tak golek, mang golek iki yang Magelang mawon, Bu. Oh, nggih, kathah. Mriki. Saestu nggih, Bu, nggih. Nggih, kula tangga mengge. Matur suwun nggih, Bu. Bisa lupa-lupa nanti dihafalkan lagi nggih, tugas-tugas malaikat. Nggih, kula grogi kok. Mosok ono bagi rezeki malaikat Israil barang mah wedi aku. Bagi rezeki pun jikok nyawa kuwi mau. Wis, wis. Sami-sami. Didoakan jamaah enggak tuh ya dengan Ning Umi Laila. Ya Allah, ya Allah, ada-ada aja ya jamaah. Kok dijodoh-jodohkan ya? Kalau jodoh mah ya enggak kemana ya teman-teman semuanya ya. Ya tapi kemungkinan jodohnya Habib Zaidan seorang syarifah ya, anak seorang habaib. Tapi kita juga enggak tahu jodoh maut rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Kita doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua. Siapa jodohnya? Ya, makanya kalian subscribe teman-teman channel ini. Kita akan membahas tentang Habib Zaidan dan Ning Umi Laila ya, spesial ya, teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke video selanjutnya di sini. Next. Apa ini? Kita lihat Ning Umi Laila ya. Mirip kiai. Ini si abinya, masya Allah, luar biasa. Apa ini? Kenapa? Niki sami-sami talangnya, nggih. Tapi desanya namanya Kebasen. Kebasen. Pokoknya kalau kepengen Kebasen. Kebasen. Salam ala Nabi Muhammad. Sallu alaih. Ad-dinu lana wal-haqqu lana. Sallu alaih. Loh, kok berhenti? Mas, buat tenusa dibagi ini nggih. Biasanya kalau marah-marah, apa marah-marah itu? Oh, nesu. Sewot. Nah, biasanya kalau pas ad-dinu lana di sauti kali vokale selu ale kula nersu karena kula kepengin suarane jamaah tapi berhubung vokale ganteng ora papalah. Cantik kali. Ayo ayo. Ojo gedhe ndase. Ad-dinu lana walhaqqu lana. Tentu mood, kalau vokalnya enggak ikut suaranya jenengan yang keceng. Solu ale ngoten lho. Gitu lho ya. Ulang lagi nih. Hah? Apa? Kaping telu adir. Iya. Ya, ngomong apalah enggak paham aku. Antinulana walhaqulana. Allahu
lana. Adino lana. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Calonnya siapa ini? Calonnya siapa ini ya? Sangat luar biasa, masya Allah, teman-teman semua ya, suaranya, wajahnya, pokoknya paket komplit lah ya, solehah ya, suara bagus, imut cantik ya, putri kiai, putri almarhum kiai ya, kiai granat, masya Allah, luar biasa. Beruntung ya bagi Gus atau bagi habaib yang menikah dengan Ning Umi Laila ini ya, masya Allah, luar biasa, sudah terkenal ya. Suara bagus, pokoknya intinya paket komplit lah ya teman-teman. Oke, kita next. Ini jawabannya. Ini jawaban Ning Umi Laila menikah Habib Laila dan apa nih? Kulo, katanya. Bu, masalahnya, nek kulo memang pengantin baru, saiki bojo kulo tajak. Dereng, dereng. Pengong wetok kudu pinter tata. Jam 5, Mbak arek-arek mantuk, jam 4, Ibu arek-arek wis siap-siap. Wis adus, wedaan. Mas yo gak menor, gak popo, wedaan. Minyak wangi, sampean semprotno. Wala ning, minyak wangi larang. Ya wis ngameo kembang kemangi, sampean laburno wae sampean. Jare sing lanang lho, Dik, kok ambu pecel lele, Dik. Ya gak popo, iki sing kulo ki serius kok. Jadi ada bagian yang harus dikikis. Apa nih, apa nih? Jenengan tahu Nabi Ibrahim itu sunat ketika umur 80 tahun. Waduh. Wah. Sopo muni Allah iku? 80 arek sitok. Luar biasa, luar biasa. Ya netizen ada-ada aja ya. Aduh, luar biasa. Next. Akhir sunan ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Maklum Sunan Raja Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Jaber Sotik Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Moga Ya Rasulullah Salamun Alaihi Ya Rabbi Asyai Wa Taroji Al-Fatayah vokale tok sing nyanyi. Ki suarane wis pasti enak. Suaramu. Ojo kowe tok, ayo coba. Ya Rasul kabeh, yuk. Ya Rasul. Ge, yo wis mbak vokale, Mbak. Mboten saged. Aduh, luar biasa, guys ya. Ning Umi Laila ini paket komplit lah intinya. Nggak rugi kalau Habib Zaidan menikah dengan beliau ya. Ya tergantung jodoh aja sih ya. Oke, okay, next. Aulaga. Apa nih? Ini lip streaming Ning Umi Laila Nuril terbaru ta? Ya. Nuril Uswatun Hasanah. Ayo, Rek. Iku. Ayo semuanya mengumpul di IG Nuril Uswatun Hasanah. Ayo kita semua bully bersama-sama. Apa nih? Oh, bully orang-orang itu biar tahu kalau rasanya disaplok itu gak enak. Maaf ya guys, soalnya Mbak Iza itu pengen foto sama aku, makanya gitu.
IG-ku. IG-ku namanya tetap tapi belakangnya ada nolnya. Laila Arahma 880. Eh, dikasih topi nih. Baterai ku 5. Real casku real. Nang gasping real. Eh, real cepet real. Nanti ku tak real. Mama ya real, real. Mama. Nang gasping. Kau nak tak real. Ayo real cepetan. Baterai ku tak lo. Aku pengen foto tapi gak bisa. Tak kasih cara biar cepet ya foto di deket panggung kan nangon cedek panggung baik cepet fotone ya tak misalkan kalian tidak bertemu dengan Mbak Iza orang yang biasanya nyapluk-nyapluk iwong kalian pasti bisa foto oh ya mending yang ngajian tak ngomong saya kakak sana maaf Yura kok gak masuk casku. Seperti itu teman-teman ya, Lipning Umi Laila ya. Menjadi video penutup kita di video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel PHZ Pecinta Habib Zaid dan Bin Yahya teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.